tikung tiklam pa eh. Tapi kasi saya dia bermain kalau dia bermain tu. Itulah tindakan yang banyak dilakukan. Mustaqim kali ini dapat dihasilkan beliau, tetapi peluang untuk Melaka Titans cantik masih hidup. Kembali kepada masuk UPM. Nice dan berhasil Anas. Sama. Nakib. Baik servis daripada Nakib. Oh, dapat disudahkan oleh Anas. Anas pula melakukan lipasan gulung. Mustaqim diambil. Fazil cantik. Terus ke dalam gelanggang Putrajaya. Sekali lagi Fazil. Kali kedua. Masih hidup. Satu rally dan kali ini dimatikan. Dipukul oleh Anas Muhaimin. Siapa lagi? Naik. Masih dalam permainan. Permainan diteruskan. Oh, terlepas. Terlepas juga. Ah, itu dia. Terus direjam oleh Anas Muhaimin. Laki selapan yang... Oh. Percubaan melibas yang dilakukan oleh Anas. Anas Muhaimin menjadi